Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Tajiwai. Dan kali ini kita akan melepas burung lagi ya di aviari ini. Di aviari ini. Dan burung yang sudah saya siapkan untuk lepas adalah burung tujuan. Dan mungkin buat tempat ya mungkin kurang begitu layak ya, karena masih ini masih baru dan belum ada tanaman yang pas untuk taruh di sini. Jadi kita masih mencari burung dan tanaman yang pas untuk hutan buatan di sini. Dan untuk pelepasannya kita akan tunjukkan kepada penonton semua, mungkin penonton ya mungkin menyimak, mungkin ada yang kurang suka atau mungkin ada saran dari teman-teman, mohon kalau komen di kolom komentar buat teman-teman. Sudah, kita akan mencoba melepas burungnya ya. Nah, dan ini burung yang sudah kita siapkan untuk kita lepas untuk hari ini ya. Ini sudah saya siapkan burung-burungnya dan kita akan melepasnya di aviari ini. Di sana sudah ada burung yang sudah kita lepas kemarin. Sudah ada dua burung ya, di atas itu masih ada di sebelah sana atas. Sebelah sana itu ada. Dan nah itu terbang-terbang. Sekarang kita akan melepas burung ini agar lebih ramai lagi, lebih banyak teman di sini ya. Oke, kita akan melepas burungnya sama-sama. Oke teman-teman, sekarang kita akan melepas burungnya dan mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur, dan buat pencinta burung juga bisa bertepuk tangan karena saya juga suka ya, juga senang juga merawat burung. Dan kita akan melepas burungnya sendirian ya di sini ya. Kita akan buka pintunya, semoga burungnya mau keluar dan mau bareng sama teman-temannya yang ada di aviari mini ini. Oke teman-teman, burungnya udah keluar, udah pada berterbangan teman-teman. Kita lihat ya. Wis mantep. Tuh teman-teman, burungnya udah pada keluar, udah pada seneng-seneng ya di sana ya. Nah itu, udah pada terbang-terbang, mulai menikmati alam aviari yang masih kecil ini, masih belum begitu banyak isinya ya. Mudah-mudahan nanti burungnya bisa betah di sini dan bisa kerasan ya. Dan mungkin buat teman-teman yang mau menyumbangkan burung-burungnya ya, burung apapun itu, saya siap menerimanya dan saya akan lepaskan di sini agar ya mungkin ya mudah-mudahan nanti bisa berkembang biak di sini. Dan nanti udah kalau udah lumayan banyak nanti kita akan melepasnya kembali ke alam liar ya. Kayaknya burung-burung di sini juga sudah mulai banyak yang kena pikat. Jadi sudah mulai banyak yang punah ya. Sekarang kita akan menggunakan aviarium ini untuk merawat burung. Ini tanamannya masih segini teman-teman, tapi nggak apa-apalah. Yang penting sudah ada tanaman yang bisa buat menyejuk. Dan sekarang pelepasan sudah selesai. Burungnya sudah asik-asik di sana. Nah itu seneng-seneng mereka udah itu pada asik-asik. Yaudah. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga bisa terhibur dengan video yang saya sajikan dengan pelepasan burung di siang hari ini. Kita akan simak besok untuk menata tempat makan ya. Mungkin buat makanan burung-burung ini ditaruh seperti apa agar burungnya nanti bisa mau makan di sini, karena mungkin belum biasa dengan makanan di tempat seperti ini. Terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu. Salam sukses juga dari saya. Salam Mas Tajiwai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.